قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاله الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ba Pemirsa Annaba TV rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah Thummalhamdulillah alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya bisa berjumpa kembali dengan pemirsa Anaba TV sekalian karena sudah agak lama juga saya tidak muncul di channel YouTube kita dikarenakan berbagai kesibukan dakwah dan juga mengelola pesantren. Ada beberapa pesantren yang sekelola, pesantren Mu'alaf, bahasa Center Indonesia dan yang terbaru saya mendirikan pesantren modern Darul Ilmi Indonesia di Gadok, pesantren yang berkiblat ke Gontor dengan mengikuti kurikulum Gontor yaitu KMI Kuliatul Muallimin Al Islamiyah yang saat ini alhamdulillah sudah memasuki tahun kedua dan jumlah santrinya sudah 170 alhamdulillah. Inilah yang membuat saya banyak kesibukan belakangan ini sehingga jarang-jarang muncul di YouTube kita Annaba TV. Namun alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saat ini saya diminta tampil oleh ya netizen sendiri berdasarkan permintaan mereka yang kebetulan hari ini kita berada di penghujung bulan Desember tahun 2023 di mana setiap tahun di bulan Desember yang semacam ini itu banyak sekali pertanyaan yang muncul kepada saya untuk saya jawab. Mungkin kalau saya jawab satu per satu lewat WA atau lewat sosmed yang lain barangkali butuh waktu terlalu lama. Alangkah baiknya kalau saya menjawab pertanyaan itu langsung saya siarkan melalui YouTube kita Naba TV. Karena pertanyaannya yang bertanya banyak, tapi pertanyaannya cuma satu saja, yaitu bagaimana pandangan agama Islam seputar ya umat Islam mengikuti Natal atau mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudara kita umat Nasrani? Ini pertanyaan klasik yang muncul kepada saya. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan ini, ya izinkan saya mendoakan para netizen, para pemirsa Anabat TV, mudah-mudahan antum semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, di mana saja berada, dan semoga segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selamat ya lahir dan batin insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Nabat TV rahimakumullah. Sesungguhnya kita umat Islam ini tidak ingin mencampuri keyakinan agama lain. Ya. Karena kalau bicara tentang agama jelas dalam Al-Qur'an sudah diberikan pembatasan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi ini ada jelas batasnya. Nah persoalannya kemudian adalah memang tidak bisa dipungkiri di tengah-tengah masyarakat kita banyak terjadi interest. Banyak kepentingan-kepentingan penyiaran agama tertentu ya terutama dari saudara-saudara kita yang sedikit banyak sangat mempengaruhi ya Mempengaruhi harmonisasi antara satu penganut agama dengan agama yang lain. Dalam hal ini, adalah ya, katakan saja dengan saudara kita, umat Nasrani, ya, memang sering terjadi di masyarakat. Katakan, ketika pengusaha lah, katakan ya, pengusaha dari agama Nasrani, dan dia punya karyawan, punya staf yang beragama Islam, memang setiap kali datang peringatan hari besar keagamaan mereka seperti Natal di tahun di bulan Desember seperti ini seringkali mereka melibatkan ya saudara-saudara kita yang beragama Islam yang notabene karyawan mereka untuk ikut ya merayakan atau paling tidak menggunakan simbol-simbol keagamaan mereka katakan seperti pakaian pakai pakaian sinterklas atau yang lain dan sebagainya ya Nah, ini perlu mendapatkan pencerahan dan jawaban dari para ulama-ulama kita. Karena memang sudah terjadi setiap tahun yang seperti ini, tapi saya pesankan kepada pemirsa tidak perlu kita sikapi dengan eh, apa namanya? Ya, dengan konflik karena ini adalah bagian daripada mungkin mereka niatnya baik, tapi karena mereka tidak mengerti bagaimana batasan-batasan toleransi dalam akidah di dalam agama Islam. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya sampaikan kepada antum semua, khususnya pemirsa Annaba TV, bahwasanya ya Natal dalam perspektif iman Nasrani itu sangat berbeda dengan pandangan kita umat Islam. Ya, dimana... Peringatan Natal 25 Desember itu dalam keimanan mereka itu adalah memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau kelahiran anak Tuhan menurut iman mereka. Sedangkan dalam keyakinan kita umat Islam, kita juga percaya tentang Yesus. Kita percaya kepada Nabi Isa. Tetapi yang kita yakini Nabi Isa itu bukan Tuhan tidak juga anak Tuhan. Nah inilah persoalannya. Ya, kita beda perspektif tentang Nabi Isa. Kita beda perspektif, perspektif tentang Yesus. Nah 25 Desember itu memang dalam iman mereka adalah memperingati kelahiran Yesus Kristus. Yang dalam akidah mereka itu adalah sebagai Tuhan. Nah karena ini adalah sangat mendasar dalam masalah-masalah akidah. Maka kalau ada bertanya kepada saya Ustadz Bagaimana hukumnya kita mengikuti Natal bersama atau mengucapkan selamat hari Natal? Maka saya harus menjawab dengan tegas dalam perspektif iman Islam berdasarkan Al-Qur'an. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam mempercayai Tuhan itu cuma satu. Ya, Allah itu Esa. Allah itu tidak lahir. Allah itu tidak dilahirkan. Allah itu tidak punya anak. Dan tidak pula diperanak. Karena jelas ayatnya dalam surat Al-Ikhlas. A'udhu billahi rajim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufwan ahad. Katakan ya Muhammad. Bahwa Allah itu satu. Allah itu tunggal. Allah itu esak. Tidak berbilang, ya satu, ya satu. Allah itu tempat bergantung semua makhluk, dan Allah itu tidak lahir, tidak pula dilahirkan, dan tidak ada yang semisal, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini akidah Islam. Maka barang siapa ada orang mempercayai Tuhan itu banyak atau Tuhan itu beranak, nah dalam iman kita dikatakan itu syirik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar iman kita. Maka kalau ada pertanyaan, boleh enggak kita mengucapkan selamat Natal? Apalagi mengikuti Natal bersama? Ya, sejak tidak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Karena dalam iman mereka, Natal itu memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana jadinya iman kita kalau kita mempercayai itu? Maka Allah tegaskan dalilnya dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 88 sampai 92 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa qalut takhudar rahmanu walada Lakot jiktum syai'an idda Takadu samawatu yatafattorna minhu Watan ardu Watakhirul jibalu hadda anda rahmani walada lir rahmani artinya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Allah yang maha pemurah itu punya anak ya ingat mereka punya keyakinan Allah itu punya anak anak Allah menurut orang Yahudi namanya Ezra atau Uzair. Anak Allah menurut orang Nasrani namanya Isa Al-Masih atau Yesus. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat At-Tawbah ayat 30. billahi rajim. yahudu Uzairun nasara al Orang-orang Yahudi berkata, Allah itu punya anak namanya Ezra atau Ozer. Dan orang-orang Nasrani berkata Allah punya anak namanya Isa Al-Masih. Nah pada saat mereka mengatakan Allah yang maha pemurah itu punya anak. Apa akibatnya? Allah marah, Allah murka. Kata Allah lakot jitum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang mungkar kepada aku. Jadi ucapan dan pengakuan mereka Tuhan punya anak itu membuat Allah marah, Allah murka. Ya. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang mungkar kepadaku kata Allah. Akibat dari ucapan mereka itu takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu mau terpecah. Wa tansaqqul ardu, bumi itu mau terbelah. Watakhirul taqirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu mau meletus. Anda aulir rahmani walada. Karena dahsyatnya pengakuan mereka, Tuhan yang maha pemurah itu punya anak. Wa bagi yambagi lirrahmani ayat takhidha walada. Padahal tidak pantas bagi Allah memiliki seorang anak. Baik itu anak secara teologis maupun anak secara biologis. Dua-duanya tidak pantas ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Maha Suci Allah dari mempunyai anak, saudara, inilah dalil kita. Tidak bolehnya kita mengucapkan selamat Natal, karena kalau Anda mengucapkan itu, sama saja Anda memberikan satu legitimasi, sebuah pengakuan: "Selamat ya atas kelahiran anak Tuhan Anda." Maka itu menghancurkan akidah Islam kita. Makanya, Buya Hamka rahmatullah alaih ya memberikan fatwa tentang keharaman mengucapkan selamat natal itu ketika beliau masih menjabat ketua MUI dulu. Nah, dalilnya dari Quran ini. Tetapi kita umat Islam tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ritual mereka. Dan tidak boleh mengejek agama mereka. Haram hukumnya. Jadi di satu sisi kita tidak boleh terlibat tidak boleh ikut di dalam kegiatan ritual mereka tidak ada ucapan-ucapan apapun dan di sisi lain kita memberikan kebebasan kepada mereka menjalankan agamanya dan tidak boleh kita mengganggu haram apalagi sampai menghina mengejek apalagi sampai ngebom rumah ibadah mereka terkutuk itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 108 billahi rajim. Wa la min adwan ilm. Jangan kamu ejek. Jangan kamu hina sembahan-sembahan tuhan-tuhan agama lain. Jangan kamu ejek. Sebab kalau kamu hina, kamu ejek tuhan mereka, mereka akan membalas menghina mengejek tuhan kita Allah lebih dahsyat lagi berdasar tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi masya Allah, agama kita ini luar biasa toleransinya. Ya, di satu sisi kita tidak boleh ada kompromi dalam persoalan iman, dalam masalah-masalah ibadah. Tetapi di sisi lain kita menghormati keyakinan agama lain. Ya, nah inilah saudara-saudara landasan hukum kita kenapa tidak boleh? Ya, tapi kan Ustaz cuma kalimat selamat, iya. Karena selamat itu berdampak terhadap akidahmu. Ya, memberikan sebuah pengakuan. Tapi kan di Quran ada ayat mengatakan wassalamu alayya yauma yauma ulittu wa yauma amutu wa yauma ub'atu hayya. Ya, ini terkait dengan Nabi Isa. Keselamatan semoga Allah ya, berikan di saat aku dilahirkan, saat aku akan dimatikan dan saat aku akan dibangkitkan. Kan ada ucapan selamat dalam Al-Quran terhadap kelahiran Nabi Isa, iya. Tetapi Nabi Isa yang dimaksud dalam iman kita, ada Nabi Isa yang dalam kapasitasnya, sebagai seorang rasul utusan Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan dalam iman kita. Yang menjadi permasalahan kan saudara kita dari Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Kita berbeda pandangan. Saya sering sampaikan kepada saudara-saudara saya, kebetulan saudara saya rata-rata masih Nasrani. Saya katakan, jangan kalian kira kami umat Islam ingkar terhadap Nabi Isa. Tidak, umat Islam itu wajib percaya kepada Nabi Isa, yang salah satu nabi yang wajib diimani dalam Islam, yang masuk dalam rukun iman. Kalau ada umat Islam tidak percaya kepada Yesus, batal imannya. Tapi ingat dulu, Yesus atau Isa, yang dalam kapasitasnya sebagai nabi sebagai rasul dalam iman Islam, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Nah, jadi kita wajib mempercayai Nabi Isa sebagai nabi saja. Yang levelnya sama dengan nabi-nabi yang lain. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Maka kalau kita mengatakan uh, itu anak Tuhan, haram hukumnya, kita musyrik. Jadi saudara-saudaraku pemirsa Anda batfi rahimakumullah, karena ini setiap tahun muncul pertanyaan dan tidak sedikit juga dari kalangan umat Islam bahkan dari tokoh-tokoh agama kita dari ulama-ulama kita yang bukan saja mengucapkan selamat natal tapi kadang-kadang mereka bahkan ikut berhutbah. di rumah ibadah saudara-saudara kita ya silakan itu hak mereka mungkin begitu keyakinan mereka tapi saya pribadi berdasarkan ayat tadi ya tidak tidak setuju ya jangankan mau ibadah ikut ibadah dalam Rumah ibadah mereka Mengucapkan saja tidak boleh Karena urusan agama ini jelas Tidak ada kompromi dalam ibadah Makanya sebab-sebab Turun surat Al-Kafirun dulu Qul Ya ayuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wa la antum a'biduna ma a'bud Wa ana a'bidum ma a'battum Wa antum a'biduna ma a'bud Lakum dinukum waliyadin Itu jelas karena sebab turunnya ayat ini dulu sejarahnya ayat ini turun di Makkah masih ayat Makkiah ini orang-orang kafir Quraisy mengajak kompromi ibadah kepada Nabi ya Muhammad ya Rasulullah bagaimana kalau kita saling bergantian menyembah Tuhan satu tahun nanti kamu menyembah Tuhan kami satu tahun berikutnya kami menyembah Tuhan kamu ah bergantian Allah turunkanlah ayat ini qul ya ayuhal kafirun Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir itu. La a'budu ma budun. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wa antum a'bud. Dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Diulangi lagi ayat itu. Wa la ana ma abattum. Saya sekali-kali tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu juga sekali-kali tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jelas sekali ayatnya. Jadi urusan agama itu tidak ada kompromi. Urusan toleransi saling menghormati wajib hukumnya. Tidak boleh mengejek. Apalagi sampai melarang menghalangi orang. Menjalankan ritual agamanya tidak boleh. Kita tidak punya hak melarang itu. Tapi yang tidak boleh adalah kita terlibat maka kita ingatkan selalu para pengusaha, pengusaha, atau para pimpinan, para bos yang beragama Nasrani. Kalau anak buahnya itu kebetulan beragama Islam, sudahlah, tidak usah dilibatkan yang beragama Islam dalam kegiatan-kegiatan keagamaan -kegiatan ke Anda. Itu tidak usah, sebagaimana kami, umat Islam, juga tidak boleh melibatkan agama lain, umat lain, di dalam memperingati hari-hari besar keagamaan kita. Tidak boleh, kita misalnya Ramadan. Kita bos di perusahaan, ada anak buah kita orang Nasrani misalnya. Dalam rangka memperingati Ramadan, menghormati Ramadan. Lalu kita suruh yang perempuan pakai jilbab, yang laki-laki pakai baju koko. Tidak boleh, itu namanya pemaksaan, tidak boleh. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Oh itu Islam jelas. Ada hak, ada batas. ya Jadi toleransi dalam Islam itu jelas sekali. Kalau sampai itu terjadi... Namanya pemaksaan dalam Islam la ikraha fid tidak ada paksaan dalam beragama. Qatabayanarustu minal ghaib. Sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Maka oleh karena itu saudara-saudara, kita tidak perlu ragu, tidak perlu bingung bahwa Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita sudah jelas melarang. Alam ini memberikan reaksi, protes keras. Kalau ada manusia mengatakan Tuhan itu punya anak ya langit itu mau pecah, bumi itu mau terbelah, gunung itu mau meletus. Karena dasarnya pengakuan itu, Tuhan itu punya anak. Tidak pantas bagi Allah punya anak. Ya. Maka itu dikatakan dosa syirik. Dosa syirik itu dosa yang paling besar dalam Islam. Membuat Tuhan-Tuhan tandingan. Ada sekutu bagi Allah. Inna Allah ayusrokabih. wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengampuni dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah. Tetapi Allah masih berkenan memberikan pengampunan kepada dosa selain daripada syirik itu. Seperti dosa membunuh, dosa mencuri, dosa berbohong, dosa berzina. Masih ada kesempatan taubat, masih ada kesempatan mendapatkan pengampunan dari Allah. Tapi kalau dosa syirik itu tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang tua kita, keluarga kita yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, melakukan kesyirikan dalam akhir hayatnya, maka kita tidak boleh mendoakan mereka. Dilarang oleh Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 113, Allah tegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kana lin nabiyyi wallazina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba?" Membak di mata bayi, anak ashabul jahim tidak pantas bagi Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin. Apanya tidak pantas berdoa, memohonkan ampun kepada Allah atas dosa orang-orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu keluarga terdekatnya, ayahnya, ibunya, anaknya, cucunya, saudaranya. Membak di mata bayi, anak ashabul jahim, setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu tempatnya di neraka jahannam, jelas. Alasannya apa? Allah katakan, Allah jawab dalam surat Al-Munafikun. Sawa'un alaihim astagufarta lahum amlam tastagufir lahum lahum. Karena sama saja bagi mereka orang-orang musyrik. Kamu doakan mereka, kamu mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka atau tidak. Sama saja. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup jelas ayatnya, dalilnya sama kita Saudara untuk kita tidak bu tidak boleh melakukan perbuatan syirik dan bersekutu di dalam kemusyrikan itu. Maka sekali lagi jawaban saya terhadap pertanyaan yang muncul boleh tidaknya mengucapkan selamat natal atau mengikuti perayaan natal, jawabnya haram di dalam agama Islam berdasarkan Al-Qur'an yang sudah saya bacakan tadi. Mudah-mudahan Antum semua mendapatkan pencerahan dari penjelasan saya ini, karena saya sebagai mantan dari agama Nasrani tadinya, ya, mungkin punya kapasitas untuk menjelaskan ini. Jujur, saya katakan, ya, dulu sebelum saya masuk Islam, memang kita yakini Natal itu memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Itulah keyakinan kita dulu, ya, maka di dalam Al-Quran dijawab, itu tidak boleh, karena Tuhan cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala maka ketika Anda memberikan pengakuan itu Anda berdosa melakukan perbuatan dosa yang besar. Tapi Anda tidak boleh mengganggu mereka. Tidak boleh menghalangi mereka dalam ibadah, apalagi sampai mengejek, apalagi sampai merusak rumah ibadah mereka, haram dalam agama Islam. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan diri pada posisi yang tepat, ya? Toleransi hukumnya wajib, tapi yang ditoleransi itu ada dalam urusan-urusan apa namanya? kemanusiaan. Dalam urusan iman, dalam urusan ibadah, kita tidak ada toleransi. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Mudah-mudahan, pencerahan ini bermanfaat kepada antum semua. Dengan demikian, kita tidak terlalu banyak lagi bertanya-tanya tentang hukum, tapi terakhir, ada orang bertanya, "Ustadz, bagaimana kalau mengucapkan selamat tahun baru?" Oh, kalau selamat tahun baru itu tidak terkait dengan ketuhanan, ya, itu bukan masalah ketuhanan. Walaupun di hari itu mereka ada ritual. Tapi karena tidak terkait dengan ketuhanan, tidak apa-apa Anda mengucapkan selamat tahun baru. Boleh mengucapkan selamat tahun baru, asal tidak mengucapkan selamat Natal, karena itu terkait dengan ketuhanan secara langsung. Mudah-mudahan antum semua sudah memahami, sehingga setiap tahun tidak berulang-ulang dipertanyakan masalah ini, karena saya sudah sampaikan secara tegas melalui channel YouTube kita ini, dan dalilnya jelas. Dari Al-Quranul Karim, bukan dari pikiran saya pribadi, bukan dari hawa nafsu saya, tapi dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan uh, sekali lagi, kita uh, jaga keimanan kita, kita jaga keimanan anak-anak kita, ya jangan sampai kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan ritual saudara-saudara kita agama lain. Demikian, semoga ini manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inna din aydallah alislam wa muhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma